Halo guys, saat ini saya lagi ada di Kids Station Mall Kota Casablanca. Kita mau hunting Hot Wheels. Nah, ini dia gantungannya. Ada Porsche Spyder. Dan masih item-item lama ya kayaknya ya. Masih belum ada lot-lot baru atau hot item yang menarik, masih Ford Mustang. Ada McLaren TI. Oke. Belum ada yang menarik ya. Oh, ada Nissan Fair Lady yang putih guys, ada dua pieces, tapi saya nggak ambil, saya udah punya. Ada Mazda Miata, wah ada Lamborghini Countach yang seri tune, ada Fandango. Oke, nggak ada yang menarik. Sevel, ada Ford Mustang Checkmate, saya udah ada. Ada Camaro, oh ada dua. Ada Batmobile guys, yang suka Batman nih. Item bagus sebetulnya tapi kurang diminati ya. Ya, kita pindah ke Toys Kingdom. Ada di depannya. Banyak, Om. Kayaknya asik-asik tuh. Wah, ada Ford Borla yang putih, sebelumnya ada hitam. Sebenarnya nggak suka ginian, Om. Nggak suka ginian nih. Reguler nih, TH ya. Iya. Dapat apa nih, Om? Wow, banyak banget nih. Oh, GTO ada. Ini Chevy yang baru ya. Iya. Ini sudah ada THS-nya ya, kalau nggak salah ya. Iya, ini nggak bukan THS. Hai, lihat. Ada bump around. Western Hunt. Bump around. Western Hunt. Regular. Ya, kita simpan. Ada Porsche. Saya udah punya juga. Jadi saya tinggalin aja. Yang tadi bump around treasure hanya disimpan ya guys. Nah ini selain saya ngumpulin juga kayaknya keren ya. Om Paung pernah review nih. Nah ini yang seri Gift Factory-nya. Oh ada Porsche juga. Ada RX7 yang warna hijau. Tuh ada Ford Escort. Nah ini yang seri Zamak nih guys. Nah yang seri Chevrolet juga masih ada. Matchbox-nya nggak terlalu bagus. Wow, ini ada Transporter series yang Nissan Laurel nih guys. Dulu sempat hilang, langka juga dulu ya. Ini sekarang banyak sekali. Tampaknya orang udah pada bosen kali ya. Tinggal yang hitam nih guys, yang Skyline yang susah dicari sekarang.
mudah-mudahan suatu hari akan banjir juga nih kayak gini ya. Nah, saya ambil dua item ini, yang Nissan Laurel dengan Bump Around Treasure Hunt Regular. Ya, kita bayar. Nah, ini ada di event 50 tahunnya Hot Wheels ya guys, yang ada di kota Casablanca. Ini bareng dengan pameran mobil Mazda. Jadi ada display Mazda yang bertampo Hot Wheels warna merah ini. Nah, ini yang di display dijual ya guys. Ada seri gift pack 10. Isinya muscle car semua. Rp1.000.000 nih dapat VW Drag Truck. Nah, ini car culture-nya. Oh, ternyata banyak juga nih guys Nissan Laurel ini. Ini ada juga di sini. Harganya adalah Rp299.900. Rp300.000 kurang sedikit. Sisanya adalah VW. Nah, ini yang seri Chevrolet juga masih ada, harganya Rp50.000. Sementara yang lain masih reguler. Nah, ini yang Circuit Legend Car Culture juga nih guys. Nah, ini Car Culture juga. Yang hilang adalah gesernya, yang jadi buruan kolektor adalah itu Chevy Gasser. Nggak ketemu gasernya ya. Nah, event ini nanti juga akan ada Pill Railman ya guys. Nah, ini Circuit Legend. Nah, ini yang seri Gold Hot Wheels 50 tahun ya guys. Ya, terima kasih udah nonton hunting saya hari ini ya guys. Jangan menyerah dan tetap semangat.